Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, salam sejahtera. Baik, untuk hari ini saya akan tunjuk example. Okay, example 4.2. Example 4.2. Okay, sebelum masuk example 4.2, kita cerita sikit pasal moment. Alright, moment adalah moment sama dengan daya darab dengan distance. Okay, ini adalah moment. Ini adalah daya. Ini adalah distance. Okay, right. So, macam mana dia berfungsi moment ni? Moment adalah ataupun kita dari kilas. Okay, right. Macam mana dia berfungsi? Okay, bayangkan spanner. Kamu ada nut. Okay, nut. Nut. Kamu nak buka nut, kamu kena guna spanner. Kemudian tangan kamu dekat sini akan grip. Okey, inilah daya yang kamu kenakan, kamu akan tolak. Okey, kamu akan tolak daya, daya ini adalah jarak dia, d. Standard. So akan jadi daya kilas. Dia akan jadi daya kilas. Daya moment tidak boleh daya yang selari. Daya dia tak boleh selari. Kalau kamu kenakan selari dengan jarak, ini mesti adalah bersudut 90 darjah. Okay, daya dengan distance mesti bersudut 90 darjah. Dia tak boleh daya bersudut 180 darjah. Itu dah tak jadi dah moment. Okay, untuk example 4.2, kita akan guna moment ni. Okay, kita tengok balik untuk example 4.2. Example 4.2 kamu dapat macam mana gambar rajah dia. Sini. Dan juga dekat sini. Okay. Dan sini adalah fix. Kemudian sini. Dan juga sini members. Okay, sini ada roller. Ianya adalah 3 meter. Sini juga 3 meter. Ada satu daya sini 600 Newton. Sini tinggi dia adalah 4 meter. 4.A. Point B. Sini ada daya 400 Newton. C. Point D. Okay, so daripada sini first sekali ingat kita kena guna, kita kena buat full free body diagram. So kita lukis balik. Okay. Okay, pada C ni ingat sebabkan dia ada, dia adalah fix, so dia ada dua daya. Yang bertindak kita namakan dia CX dan juga CY. Okay, dan D kat sini, D ni C,
dia ada 600 Newton. Dan juga kita ada kat sini jarak dia 3 meter. Sini 3 meter. Kat kawasan sini kita ada satu daya sebabkan dia ada roller. So kita namakan dia sebagai AY. Dan kat atas ini ada satu lagi daya, kita namakan dia sebagai 400 Newton. Ni B point A. Tinggi dia adalah 4 meter. Okey, ni adalah full free body diagram. Okey, ada 400 Newton kat sini. Baik. Kita tengok join by join, okey. Kalau kita nak start pada join A, tak boleh. Sebabkan A ada 3 unknown. Kalau kita nak start pada point B pun tak boleh sebab kita ada 3 unknown. 400 je yang kita tahu. Ada 3 lagi members kita tak tahu. Okey, 3 unknown tak boleh. C kita ada 4 unknown. Pun tak boleh juga buat kat C, dan D pun kita tak boleh mulakan sebab ada 3 unknown. Maksimum mesti ada 2 unknown saja untuk kita selesaikan. So moment untuk kita dapatkan CX, CY dan juga AY kita dapatkan untuk kita selesaikan members yang lain. So kita guna moment, kita ambil, okay, kita kata moment arah lawan jam. Okay, ni lawan jam ni positif, eh. Kita kata lawan jam semua positif, yang ikut jam semua negatif pada moment pada titik C. Okay, sama dengan kosong. Right, seterusnya pada point C ni, ini adalah point moment kita. So AY kita tulis AY berjarak 6 meter daripada point C. Okay, 3 plus 3 kan, dari A ke titik C adalah 6 meter. So kita tulis AY darab dengan 6. Moment sama dengan F darab D. Okay, F daya AY, D adalah distance 6 meter. AY adalah ni, kalau moment kat sini pada point ni, so AY bertindak pada arah ikut jam. Ikut jam bermaksud negatif. Okay, kita letak sini negatif. Kemudian kita ambil, ada lagi daya luar, ada daya 600 pula. Kita ambil 600. Okay, kita tengok ni 600 berada pada apa? Dia kalau dia putar pada point C, dia lawan jam. So lawan jam, kita dah kata tadi lawan jam positif. Lawan jam positif. So dia lawan jam. Okay, berjarak berapa ni? 4 meter daripada point C. So kita letak 4. Okay, last sekali kita ada 400 sini. 400 ni pada point C, dia adalah lawan jam. Dia turun ke bawah, dia berpusing. Okay, so dia positif 400, darab dengan jarak dia 3 meter daripada point C, sama dengan kosong. Okay, tiada moment pada point C untuk daya C, X dan CY tidak dikira moment sebabkan jarak dia kosong ataupun daya dia adalah bertindak terhadap point tu. So tiada moment untuk CX dan CY. Okay, dari sini kita akan dapat nilai AY. Kita bawa AY ke kanan, so kita dapat 6AY positif. Yang ni negatif, bawa ke kanan jadi positif. Yang ni kekalkan. So kita dapat 600 darab 4, 2400 tambah 1200, 3 darab 400. So kita dapat 6AY sama dengan 3600, AY sama dengan 3600 bagi 6.
3600 bahagi 6 kita dapat 600 Newton. Okey, seterusnya kita buat part CY dulu. Okey. Kita buat pada part CY. Contoh dia. Okey, kita buat pada part CY contoh dia. Okey. Sigma FY sama dengan kosong. Okey. Kita nampak dekat sini Y yang terlibat dekat Y dekat keseluruhan ni adalah AY, CY dan juga 400. So kita nampak AY ke atas. Alright. Kemudian CY ke bawah, negatif. Dan kita ada tolak dengan 400 Newton ke bawah sama dengan kosong. Di sini kita nampak AY sama dengan 600 Newton tadi. So kita masukkan 600. CY ni kita bawa ke kanan jadi positif. Tolak 400 sama dengan CY. So kita dapat CY sama dengan 200 Newton. Kemudian untuk part CX, FX sama dengan kosong. Okey, kita dapat yang terlibat pada part CX adalah dua daya ni je lah, iaitu 600 ke kanan tolak CX sama dengan kosong. CX sama dengan 600 Newton. Kita transfer balik dekat sini. Okay, CX sama dengan 600 Newton. CY sama dengan 200 Newton. AY sama dengan 600 Newton. Okay, lepas tu kita dah boleh selesaikan lah. Sebabkan kita dah dapat dah sama ada kita nak mula pada point joint A atau joint C. Okay, kita buat pada joint A. Okey, di sini kita buat pada joint A, tulis joint. Okey, kita ada tiga, satu daya dan tiga members, dua members. Okey. Kita namakan members dia adalah FAD. Okay, ni AD. Yang atas ni AB. FAB. Okay, satu lagi ni adalah AY. AY sama dengan 600 Newton. FAD ni kita buat anggapan ianya adalah tension. So biarkan dia keluar daripada knot. Kemudian FAB kita buat assumption dia adalah compression. Kita buat macam biasa, selesaikan pada okay, sigma FY sama dengan kosong. Baik, sama dengan kosong. FAB, okay. Kita dapat tahu kat sini teorem Pythagoras. Ni ada 3, ni 4 dan ni 5. Okay, leraikan FAB pada Y. Okay, kita dapat 600 ke atas positif tolak dengan FAB. FAB sebab dia ke bawah, leraikan dia ke bawah. Okey, FAB kalau Y dia adalah 4 bahagi dengan 5 sama dengan kosong. So kita akan dapat FAB bawa ke kanan jadi positif. FAB
sama dengan 5 darab dengan 600 bahagi dengan 4. So 5 darab dengan 600 bahagi 4. Kita dapat FAB adalah 750 Newton. Okay, tadi kata FAB, kita buat anggapan FAB adalah compression. So nilai dia adalah positif, bermaksud kita assumption kita betul, ianya adalah compression. Okay, seterusnya kita buat pada paksi X. X sama dengan kosong, X FAD ke kanan tolak dengan, sebab bila lerai ke FAB ni, dia ke kiri. FAB 3/5 sama dengan kosong. Masukkan nilai FAB ni, bawa ke kanan, so kita akan dapat FAD. FAB ni nilai dia 750, masukkan 750, negatif, bawa ke kanan jadi positif 750, 3/5. So kita dapat FAD sama dengan 750 darab 3 bahagi 5. Kita dapat 450 Newton. So nilai 450 Newton, tadi FAD kita kata ialah tension, so positif nilai dia, makna anggapan kita betul, assumption kita betul. So kita guna ia adalah tension. Okay, tadi kita dah siap dah joint A, sekarang kita akan buat joint B. Right, joint A dah siap, kita buat joint B. Tu joint B, kalau kita nampak ada 4 daya, ada 4 daya. Eh, 3 members dan 1 daya kat sini. Okay, 3 members. Ada AB, BD dan BC. Kenapa kita buat ke B? Sebabkan B dah tahu, ada 1 members kita dah tahu. Okay, tinggal 2 lagi kita belum tahu. So kita boleh buatlah dekat B ni. Okay, join B, kita tulis join B. Ada 4 tadi. Okay, 4 ni 400 Newton ke bawah, ke kanan, ini ada 1 dan kiri kanan ni. Ke kanan ni 3, 4, 5, sama juga di sini 3, 4 dan 5. Right. Yang ni nama dia FBD. Sebelah ni nama dia FAB. FAB dah ada dah nilai dia, iaitu terdapat tadi 750 Newton. Ok, FAB tadi 750 Newton adalah compression. Saya buat anggapan yang satu lagi dekat sini, FBC. FBC adalah tension. Saya buat anggapan dia adalah tension. Dan juga FBD ni, saya buat anggapan ianya adalah compression. Baik, seterusnya kita terus buat pada summation, jumlah daya pada paksi Y. Okey, sama dengan kosong. Kita dapat 400 ke bawah, so 400 negatif. Okey, FBD ke atas tambah FBD. Okey, kalau pada Y 4 bahagi 5. Kemudian FAB
Nampak ni FAB ke atas juga positif. 750 4 per 5 sama dengan 0. Kemudian kita dapat ni negatif 400 tambah 4 per 5 FBD tambah 750 darab dengan 4. 750 darab dengan 4 bahagi 5. Ok, jawapan dia 600 sama dengan 0. FBD ni kita kekalkan dia. RM600 bawa ke kanan jadi negatif, RM400 bawa ke kanan jadi positif. RM400 tolak RM600. So kita dapat FBD. Right? Dapat FBD sama dengan negatif 200 bahagi dengan 4 darab dengan 5. Okey, 5 ni bawa darab, 4 ni jadi bahagi. Kita akan dapat FBD negatif 250 Newton. FBD ni kita kata tadi ianya adalah kita buat anggapan, assumption kita adalah compression, tetapi jawapan sebenar adalah negatif. Bermaksud jawab, assumption kita salah. Bukan compression tetapi sebenarnya ianya adalah tension. Okey. Ianya adalah tension bukan compression sebabkan jawapan negatif. Seterusnya kita terus buat pada part CX. Okey. Part CX sama dengan 0. Okey, FBC ke kanan. FBC ke kanan. Tolak FBD. Okey, FBD adalah ke kiri. Okey, FBD. FBD ke kiri, negatif FBD 3/5. Okey. FAB ke kanan. Tambah FAB 750 3/5. Right, sama dengan 0. Kita gantikan nilai FBD. FBC tolak FBD adalah negatif 250. So kita masuk negatif 250 3/5. Right, 750 darab dengan 3 bahagi dengan 5. Okey, 750 darab 3 bahagi 5. So dapat seri sini tambah 450 dengan 0. So nilai ni negatif negatif, jawapan dia jadi positif. FBC tambah 250 darab 3 bahagi 5, 150. So FBC tambah 600 sama dengan 0. So kita dapat FBC sama dengan negatif 600 Newton. Okay, FBC tadi kita kata dia adalah tension. Okay, jawapan dia negatif, bermaksud anggapan kita salah lah, assumption kita tak betul. Dia bukan tension, dia sebenarnya adalah compression.
join D. Join D. Okay, kita case join D. Okay, ada sini, ada sini, ada sini. So sini ada 3, 4, 5 dan sini ada 600 Newton. Okay, kemudian kita ada FAD. FAD tadi, okay, ni FAD. Sini FBD, FBD. Ni adalah FCD. FBD adalah tension. Okay, FBD adalah tension 250. FCD kita tak pasti lagi. FAD kita dapat FAD tension juga 450 Newton. FAD 450 Newton. Kemudian FCD ni kita buat anggapan ianya adalah compression. Okay, so kita boleh dapatlah FCD ni kalau kita guna Y direction. Summation of forces in Y direction equals to 0. Baik, deraikan force pada BD, okay, pada Y direction 250 4/5 ke atas positif, tolak FCD, kita nak cari sama dengan 0. Okay, so FCD negatif, bawa ke kanan jadi positif, sama dengan 250 darab dengan 4 bahagi dengan 5, kita akan dapat 200 Newton. Kita nampak FCD ni anggapan kita adalah compression. Jawapan positif bermakna betul ianya adalah compression. So selesailah example 4.2. Okay, FA, kita bermula dengan FAB. Kita dapat jawapan FAB ianya adalah 750 Newton compression. Yang kita ada FAD sama dengan 450 Newton, ianya adalah dalam keadaan tension. Dan kita ada FBC. FBC ianya adalah 600 Newton, iaitu compression. Dan kita ada FBD, ianya adalah 250 Newton, iaitu tension. Dan last sekali kita ada FCD. Kita dapat FCD sama dengan 200 Newton, ianya adalah compression. So itu saja. Semoga berjaya. Assalamualaikum.